Hello Renders, selamat datang di channel Gampang Ustaz dan intro. Halo semuanya, sebelum gua melanjutkan videonya, alangkah baiknya kalian mengklik tombol subscribe-nya dulu. Oke, terima kasih. Oke runners, pada konten kali ini gua pengen review skin starlet bulan ini ya, bulan Januari terbaru guys, yaitu skinnya Vendetta. Tapi sebelum itu, gua pengen ngucapin ke kalian selamat tahun baru. Yeay, semoga di tahun ini apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud dan apa yang kalian impikan semoga terkabulkan dan terwujud. Dan semoga yang masih jomblo bisa dapat pacar dan yang masih pacaran semoga cepat nikah. Dan gua semoga di tahun ini channel gua bisa menyentuh 10.000 subscriber guys. Ya itu impian gua sih di tahun ini, enggak banyak-banyak 10.000 subscriber lah gue pengen. Tapi kalau kalian mau bantu sampai 100.000 subscriber juga, alhamdulillah gue berterima kasih banget guys. Tapi ya impian gue sederhana aja sih, gue cuma pengen dapat 10k subscriber aja. Dan semoga di tahun ini gue juga cepat lulus kuliah ya, dan jadi gue bisa fokus kontennya. Oke guys, jadi di sini gue akan nge-review skinnya Vendetta. Di sini gua akan ngasih reviewnya enggak lama-lama sih, soalnya baterai kamera gua itu tinggal satu garis guys, aduh. Oke, di sini gua juga pengen ganti nama gua ya, dan di akun ini gua pengen ganti. Jadi di sini gua akan beli karena ini adalah awal tahun yang baru dan gua harus ganti nama baru juga. Jadi kita beli ini dulu ya guys. Ini buat ganti nama ya, 50 diamond doang. Oke. Sini gua nago pakai king ada rampak, gua akan ganti menjadi rampak aja guys. Rampak. Karena gua sering lihat nama pro player yang tulisan akhirnya TZY kayak gini guys. TZY. Nah itu. Gua enggak tahu sih ini artinya apa TZY ini, tapi kayak banyak yang make. Udah gua ikut-ikutan aja ya guys. Kalau kalian tahu arti dari TZY ini, kalian bisa komen di bawah, oke? Okay? Sini gua tambahin titik aja dan ya adalah Rarampa DZY. Oke, nama baru, tahun baru. Oke, kita buka starlight aja ya guys. Oke, kita lihat starlightnya. Wah, gue beli yang, ya seperti biasa gue beli starlight member yang biasa ya, karena gue bisa jalanin misi doang, gak perlu beli yang starlight member plus. Buang-buang banyak diamond guys. Oke, langsung saja gue beli. Oke, skin Vendetta guys. Walaupun gue gak bisa pakai Vendetta, yang penting buat koleksi. Tapi nanti gue coba mainin si Vendetta offlaner ya, karena gue user offlaner atau sidelaner, jadi gue akan coba pakai Vendetta buat sidelaner. Oke, kita dapat efek recall ya untuk selama 1 bulan. Oke, ini ada skin Estes juga yang baju ya, tapi gue gak punya skinnya, jadi ya kayaknya cuma buat koleksi doang. Ya skin epic ya, gue juga nggak terlalu suka sih skin spesial kayaknya guys, bukan skin epic, skin spesial. Dan gue juga nggak terlalu suka sama skin ini. Kalau ada event ya nggak apa-apa sih, tapi kalau buat beli ya gue nggak akan maksa buat beli ini sih. Oke, ada hak istimewa, kita klaim dulu. Oke guys, langsung saja kita review di custom ya, skinnya gimana ya, keren apa enggak. Oke, mana assassin dan mana Vendetta? Oh, ini Vendetta. Gak lihat amat mata gue ini. Oke, asik. Karena skateboard ya, tema-tema itu anak-anak gaul gitu, guys. Anjir, anak hip hop kayak si One One sama si X-Board. Ya, kayak gitu, guys. Oke, lawannya ya sama aja ya, lawannya ya, guys. Lawannya sama aja. Kita pakai si Vendetta juga. Langsung gameplaynya guys, go. Oke guys, kita udah berada dalam gamenya dan ini adalah tampilan si Vendetta ya.
Oh, wow, keren juga sih ya, baju hijau, rambut biru, celananya, celana-celana kayak celana-celana apa gitu ya, celana orang-orang. Celana olahraga gitu ya guys, gue gak tau nama merek celananya apa, apa gue gak terlalu tahu, tapi ya kayak anak-anak kekinian gitu lah, anak hip-hop hits gitu guys. Oke, kita buat level max aja. Oke, udah level max. Terus apa lagi ya, tanpa cooldown, oke, tanpa cooldown. Oke guys, kita coba itu untuk basic attack-nya ya. Tapi sebelum itu gue fullin dulu skillnya. Waduh, udah gue fakif dikernya guys, sorry. Oke guys, untuk basic attack-nya ya. Untuk basic attack-nya. Oh, bisa aja sih. Tapi lihat guys, keren juga sih, lihat tuh ada cahaya-cahaya hijau campur pink gitu ya guys, campur pink gitu. Tuh hijau pink gitu. Coba kita tahan untuk basic attack-nya. Cing, wiri, keren guys, anjay. Kalian bisa lihat guys, lihat ya pas dia cing, ada kayak cahaya di belakang gitu guys. Kalian bisa lihat tuh, lihat dia. Cung, wiri, gila sih, mantap sih ini skin Starlight guys, gila sih, gak rugi gua belinya ya. Wede, basic attack-nya mantap guys, wede. Cing, anjay. Kekinian-kinian, kekinian banget sih ini guys, ini skin mantap sih Muntun. Tumben-tumben bikin skin Starlight yang keren kayak gini. Apalagi warna hijau, gua suka warna hijau juga guys. Jadi ini the best lah Muntun. Oke, kita coba skill satunya ya. Oke, skill 1. Bayangannya di belakang juga guys. Sama aja, tapi ini kayak lebih kelihatan bayangannya tuh. Kalian bisa lihat guys ya, skill satunya itu kayak di tengah itu kayak ada logo gitu ya, logo petir atau logo apa itu, lihat tuh. Itu. Dicampur hijau-hijau pink gitu guys. Wih, di hijau pink. Oh, ganti warna gitu ya, hijau pink kuning gitu. Lihat tuh. Mantap sih, kekinian banget sih guys ini untuk efek-efek skillnya ini guys. Skill satunya mantap sih. Mantap banget. Oke, kita coba untuk skill duanya ya. Gak beda jauh sih sama skill sama basic attack yang kayak gini. Nah, coba kalau kita lihat skill 2 ya. Kalau skill 2-nya lebih keren sih, guys. Lihat tuh. Kayak ada cahaya-cahaya gitu ya, cahaya. Is. Ini mantap sih graffiti gitu, guys. Lihat tuh. Wih. Gak nyesel sih, guys, gua beli skin Starlight ini walaupun gua gak bisa pakai Bendita, gak apa-apa. Yang penting gue punya skin yang keren. Oke. Udah ya, skill 2-nya udah ya. Selanjutnya kita lihat ultinya. Ultinya kayak gimana ya? Kita lihat guys. Oke, untuk ulti. Mantap bos. Gak lebih kelam ya sama skin basicnya. Kalau ini lebih mantap guys itu. Idi. Manja banget mata gua lihat skinnya, skin lagi maksudnya skillnya Bendita ini guys. Ini kalau ini skin spesial sebelumnya guys, lihat tuh. Ini mantap ultinya guys, lagi. Gila sih, ayo kita coba untuk lawan kita coba untuk bertarung guys. Widih, lihat berubah warna tuh, hijau, kuning, hijau. Ayo. Widih. Mati. Muntun ini. Bikin skin ini gak ngotak sih, mantap banget nih guys. Baru kali ini gua beli skin Starlight yang efeknya keren kayak gini guys. Gak nyesel sih gua beli sih, gak nyesel sih. Mantap jiwa. Cung, anjay. Woi, noob gua. Woi, mati kau. Enggak ngotak nih skin, guys. Gila sih ini skin Bendita ini, enggak otak yang buat ini.
ini baru Starlight loh guys, belum lah kita lihat nanti untuk skin epicnya ya atau spesialnya, semoga aja lebih bagus dari Starlight. Oh iya, gua lebih suka ultinya sih guys, ulti sama skill satu ini. Skill 2 nya sih menurut gua boleh sih, boleh, tapi yang gua suka tuh ultinya guys. Warna-warna gitu ya, warnanya tuh warna-warna cerah gitu guys, warna-warna stabilo. Anjay itu warna campur-campur tuh kuning, hijau, pink, apa tadi warna itu, tapi pokoknya keren lah guys, sumpah ini keren banget skin ini Starlight ini. Oke, gua akan kasih penilaiannya guys untuk skin Vendetta ini ya. Kita mulai dari basic attack-nya dulu. Menurut gua basic attack-nya keren sih guys, ya tuh. Keren sih basic attack-nya. Oh, untuk penilaian gua untuk basic attack sih gua kasih 8. Iya, 8. Karena ini tuh keren banget guys. Manja banget mata gua lihat efeknya guys. Gila. Itu untuk basic attack ya guys. Jadi untuk basic attack yang gue kasih 8. Wow. Masa gue kalah sama komputer. Gak gue gak mau lawan komputer dulu. Gue cuma mau review skinnya. Dadah. Oke guys, tadi itu untuk penilai dari basic attacknya. Dan kita akan menilai dari Skill satunya. Ya. Skill satunya keren sih guys. Untuk gua itu untuk skin Starlight buat Vendetta ini, penilaian gua untuk skill satunya gua kasih 8,7. Wah. Mantap guys. 8,7 itu ya udah hampir mendekati 9 gitu ya. Mantap sih untuk baking skin ini ya. Keren juga. Oke, itu untuk skill satunya ya guys. Selanjutnya kita akan si penilaian untuk skill 2 nya Oke, untuk skill 2 sih bagus, tapi ya masih sederhana. Aduh, pakai ulti lagi, masih ya lumayan yang gak jauh sama basic attack-nya. Oke, jadi gua kasih 8 guys, 8 juga ini, 8 untuk skill 2 nya sih, karena ya mantap sih ya, ada cahaya-cahaya di belakangnya, tapi ini kayak keren guys, kalian bisa lihat tuh pas dia mau menusuk ke depan itu kayak ada cahaya-cahaya keluar dari tubuh gitu guys. Oke. Dan ini untuk ulti yang paling gua suka guys, yang paling gua suka untuk ultinya tuh anjay. Aduh, gua lupa ganti recallnya guys, aduh, padahal gua pengen tas tuh. Oke, untuk ultinya ini sih mantap sih guys, nggak ngotak sih untuk ultinya. Gua kasih 9,5. Mantap nggak tuh? Baru kali ini gua review skin, gua kasih penilaian 9,5 guys untuk skillnya. Mantap sih Muntun buat skin, gua suka guys, gua suka banget. Terima kasih Muntun udah bikin skin data. Dan gua tunggu skinnya Hilda guys ya. Gua tunggu skinnya Hilda Muntun. Gua ini user Hilda dan gua tunggu skin Hilda kapan dirilisnya. Kan dirilis tuh skin yang gua enggak bisa loh. Oke. Di sini udah gua kasih penilaiannya untuk basic attack, skill 1, skill 2 sama ultinya ya. Jadi ya bagi kalian yang pengen beli silakan, gua sangat sarankan kalau kalian user Vendetta dan pengen punya skin ya, kalian beli skin Starlight. Tapi bagi kalian yang enggak kecukupan atau apa, kalian bisa ikut giveaway aja ya guys. Ikut giveaway atau nabung lah, tapi ya ini skinnya limited ya guys, terbatas hanya untuk bulan Januari ini ya. Kalau udah lewat dari bulan Januari ya skinnya hilang, kalian harus nunggu di fragment pink, tapi itu kan tergantung juga dari Muntunnya. Biasanya Muntun tuh ngasih tuh skin Starlight yang kadaluarsa itu yang tahun kemarin. Kalau tahun sekarang itu mungkin tunggu tahun depan dulu. Kayak gitu guys. Oke. Jadi mungkin segitu aja review skin gua. Terima kasih. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys, dan komen di bawah juga tentang pendapat kalian dan kritikan kalian untuk video ini, dan support channel ini untuk semakin berkembang ke depannya ya.
Dan mungkin segitu aja dari gua. Dan gua Radhika Ji. Salam, bye bye Raiders. With no